Oke, kawan-kawan, video pada kali ini kita memanjat itu kotak di atas itu. Kita tengok apa di dalam. Yang saya bikin itu satu perangkap burung tiung, tempat dia bertelur. Dan hari ini saya coba panjat, ada telur sudahkah ataupun sarang. Karena ceklah apa di sana sekarang di dalam. Jadi peralatan saya ini naik, saya mau guna itu tali. Sebab saya ikut betul tidak pandai panjat Benny, tapi bolehlah sikit-sikit. Mesti saya guna tali ini, kasih ikat taruh di kaki supaya mudah kita memanjat. Maksud saya ini tali dia untuk begini kawan-kawan. Inilah tempat pijak. Di sini kaki, jadi bolehlah kita naik supaya kita tidak panas. Kalau yang sudah hero sudah menaik itu, nah itu tidak payah tali. Kebanyakan juga yang tidak payah tali. Sebab di sebelah sana itu ada lagi satu kawan pasang itu, dia punya kotak lagi tinggi daripada ini yang saya pasangin kawan-kawan. Dia punya itu kurang lebih ukuran mau dekat 60 kaki ke 70 kaki ketinggian. Tidak tahulah macam mana dia beli panjat begitu tinggi. Sedangkan ini saya punya ini pun kurang lebih 20 kaki sudah terhege-hege sudah mau naik. Jadi tanpa buang masa, jom kita naik. Oke, teman-teman, kita sudah berada di atas. Sebelum kita tengok itu ditung, kita tengok dulu lah. Pemandangan-pemandangan yang kalau di atas ini. Ini baru tanaman pisang baru ini kawan-kawan. Umur kurang lebih 1 tahun. Oke, kawan-kawan, beginilah keadaan kalau di atas. Memang memanjat. Jangan tidak peluk ini kayu kita kalau kita naik. Bahaya nanti tergelincir. Oke, ini dia. Inilah dipanggil telur, telur burung tiung. Telur ini lain daripada yang lain. Sekejap saya di atas tadi kawan-kawan. Tidak boleh lama-lama, takut itu tiung pergi pergi patuk kita. Ya, itu pun sudah pusing-pusing di kawasan sana. Jadi kita sudah nampak, cepat-cepat turunlah. Nanti karena patuk itu sangat tajam dia punya pematuk itu. Dia punya hidung. Oke, hari ini saya mau ambil pisang. Sebab batang ini ada permintaan di Kota Merudu. Tapi saya tinjau-tinjau di sini macam tiada saja ini. Ada pun satu tandan saya, tapi tidak apa. Janji ada, bikin cukup yang di rumah. Di rumah ada juga itu kawan-kawan. Dan di bawah tadi itu semua ada buat, cuma belum cukup dia punya tua. Dan yang lain masih ada dia punya jantung-jantung lagi. Oke, jom kita tebang. Oke, kawan-kawan, ada dapat satu tandan. Ini semua sudah buruk ini kawan. Tidak tahu kenapa sekarang pisang ini semua tidak cantik. Kadang-kadang belum berbuah sudah kuning dia punya tulang, banyak giok. Oke, jom kita hantar pergi Kota Merudu, kita isi dulu. Oke, kawan-kawan, isi dulu pisang ini. Tapi sebelum kita isi, kita lapis dulu dengan kem. Kita punya kursi. Ini pisang sikit-sikit saja ini. Selesai sudah mau isi pisang kawan-kawan. Nah ini di tengah-tengah, tidak banyak, sedikit saja. Nah ini bagian belakang. Oke, jom kita mengantar pergi Kota Merudu. Mantap. Oke, teman-teman, sekarang sudah berada di Kota Merudu, di tempat menjual pisang ini.
sudah selesai proses menurun itu pisang. Sekarang sudah timbang, tidak banyaklah, kurang lebih dalam 130 kilo saja. Tapi bersyukurlah, janji ada. Ini dia kumpulan pisang ini. Oke teman-teman, selesai sudah semua urusan-urusan hari ini. Sekarang mau balik sudah ini, tengah perjalanan. Dan ini sahaja video saya pada kali ini teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe video ini supaya Anda tidak ketinggalan di activity-activity ini, Topinai-Topinai dan kawan-kawan. Oke, mantap.